Untuk mereview Honda Basic 160 yang ada di samping saya kali ini. Jadi kali ini kita akan membahas review Basic 160 karena kita sudah dikasih kesempatan. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita mulai reviewnya. Kita awali dengan mengambil kamera yang diam ini. Cukup membuat saya geleng-geleng kepala dengan wujud penampakan asli nyata dari motor PCX 160 ini. Memang di luar dugaan. Sukses selalu buat PT AHM Indonesia. Oke, kita tahan dulu komentarnya. Kita tahan dulu previewnya mengenai fitur-fitur dari PCX 160. Hanya memandangi dari lekukan bodinya. Dari sudut belakang cukup menggoda sekali. Oke, kita mulai dari tampak depannya dulu. Untuk mereview motor PCX 160 nya ini, dari atas kita lihat ada perubahan dari segi windshield nya kita lihat lekukannya. Dari bawah di sini ada sudut aliran untuk air flow, di mana di sini nanti udara akan mengalir menuju ke atas sehingga pengguna merasa tidak panas karena adanya aliran udara yang mengalir dari bawah. Nah, kita lihat dari atas dari segi windshield-nya di sini ada lekukan yang mempertajam bahwa kesan untuk PCX 160 ini lebih sporty. Oke, turun ke bawah di sini ada penerangan untuk lampu depannya sudah dilengkapi dengan LED dan DRL-nya. Kita lihat setiap panel-panelnya dan garis-garisnya mempertajam. Kita lihat di sini ada lampu DRL-nya dan garis-garis dari panel-panelnya memberikan tetap kesan mewah terhadap lampu-lampunya. Dan di sini juga ada panel-panel pencahayaannya, di mana di sini ada 4 titik untuk lampu jarak dekatnya dan di sini ada lampu jarak jauhnya. Kita lihat lagi dari jauh, mungkin kita perlu menghidupkan motornya terlebih dahulu. Kita hidupkan. Nah, seperti ini bisa kita lihat untuk lampu depannya cukup menawan sekali pemirsa. Dimana di sana kesan elegannya diperjelas dengan DRL dan panel yang sebelah atasnya. Oke, kita cek lagi. Kali ini ada kita di tampilan dashboardnya, dimana untuk setangnya masih sama seperti terdahulunya. Dan di sini ada pegangan stangnya sudah tampak krom dan di bawahnya kesan-kesan kromnya menambah dari kesan elegan Honda Basic 160 nya. Kita coba untuk ke panel meternya atau speedometernya, di sini sudah full digital juga, dimana ini beda dari tipe terdahulunya. Coba kita hidupkan terlebih dahulu. Oke, nah kita sudah hidup. Nah, untuk indikatornya sendiri di sini ada indikator HSTC-nya, di sana hidup, dan di sampingnya ada indikator HSTC off atau non aktif, dan di bawahnya lagi ada indikator ABS. Kita pindah coba ke sebelah kiri. Di sini ada indikator baterai, mungkin tidak terlihat, dan di bawahnya ini ada indikator air radiator, dan di sampingnya di sini ada indikator injeksinya. Jadi seperti itu pemirsa. Dan di atasnya ada lampu indikator lampu jarak jauh atau lampu jarak dekat. Nah, untuk indikator kecepatannya di sini beda sekali. Di sini ada RPM-nya, konsumsi bahan bakar. Di sini ada indikator jam, dan di sini indikator kecepatannya.
Coba kita pencet-pencet dulu. Oke. Nah, di sana ada trip HSTJ on total tripnya. Jadi seperti itu pemirsa. Nah, kita coba bolak-balik sama seperti yang tadi. Oke, seperti itu. Kita coba untuk pencet-pencet lagi pemirsa. Kita cari tahu dulu speedometernya ini seperti apa. Untuk ini scene kanan. Cukup keren ya. Ini scene kiri. Dan kita coba-coba lagi. Oke. Kita coba hidupin di sini ada idling stop sistemnya. Nah, di sana nyala. Udah indikator idling stop sistemnya itu kelihatan sekali ya pemirsa ya. Dan di bawahnya ini ada lampu hazard. Coba kita nyalakan. Wih. Nah, ini lebih terang dari triputer dahulunya ya. Jadi kita tidak lupa untuk mematikan scene atau lampu hazardnya. Cukup keren. Sukses, bagus HM. Dan kita ke sisi sebelah kiri, di sini ada lampu scene-nya. Ke kanan, ke kiri, oke. Klakson, oke. Lampu jarak jauhnya, jarak dekat, oke. Sudah oke pemirsa untuk di panel meternya atau di dashboard Honda Basic 160 ini. Keren sekali dari digital panel meternya. Nah, kali ini kita sudah masuk ke sistem pengoperasiannya, di mana di sini sama seperti tipe terdahulunya, sudah tidak menggunakan anak kunci lagi. Di sini sudah ada Honda Smart Key System. Di sini bisa kita lihat masih sama seperti tipe terdahulunya. Nah, untuk cara pengoperasiannya di sini sudah ada remote-nya. Di sini beda desainnya dibanding desain yang basic 150 terdahulunya. Cara menghidupkannya masih sama sih. Coba kita hidupkan dulu, kita kenok seperti kompor gasnya ini, kita kenok. Nah seperti ini sudah menyala. Jika sudah menyala, di sini ada bisa kita putar untuk ke seat atau joknya atau fuelnya, dimana di sini kita coba pencet bagian seatnya untuk membuka joknya, dan di atas ini untuk membuka pengisian bahan bakar. Nah, seperti itu pemirsa. Jadi lebih keren dibanding tipe terlamanya. Nah, coba kita buka untuk tangkinya. Nah, di sini kita menemukan kerenan lagi nih. Kita buka coba, kita bisa menaruh untuk tutup tangkinya di sini. Kita taruh di sini. Kita coba kita taruh di sebelah atas sini. Nah, jadi untuk pemirsa sudah tidak bingung lagi ketika mengisi bahan bakar, bisa ditaruh di sana. Ya, minimalis sih, tapi bermanfaatlah untuk kita. Kita tutup lagi. Oke. Saya rasa cukup untuk di sebelah sininya. Kita coba. Di sini ada 1 2 3 3 titik rasanya. Untuk menghidupkan motornya, kita knock dulu lagi. Lalu kita arahkan ke jarum jam sebelah atasnya. Di sini menandakan bahwa motor sudah on. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk menghidupkan lagi, kita knock lagi. Kita arahkan ke tengah, di mana sana ada titik 0. Nah, di sini sudah mati pemirsa. Sudah mati. Untuk kunci stangnya bisa kearahkan ke balik arah jarum jam, kita tekan lama. Nah, di sini sudah mati secara otomatis. Jadi motor sudah terkunci dengan otomatis. Jadi seperti itu pemirsa. Cukup keren sih. Oke. Kita lihat di sini ada rak di sebelah kiri. Coba kita buka isinya apa. Cara bukanya cukup ditekan seperti ini. Jadi di sini pemirsa bisa menaruh minuman atau barang bawaannya, cuman di sini kecil mungkin kapasitasnya. Kita coba. Di sana sudah ada USB power charger, jadi tidak perlu alat tambahan untuk mau ngecas motornya. Tinggal colok kabel USB-nya dan kendaraan sudah hidup. Kalian sudah bisa memanfaatkannya jika dalam perjalanan jarak jauh.
Untuk menutupnya cuman kita tekan seperti ini. Seperti ini sudah selesai. Cukup minimalis dan bermanfaat. Cukup memuaskan sih. Terima kasih AHM. Nah, ini dari tampak sampingnya. Lekukannya bisa terlihat lebih mengotak-ngotak dan kesannya lebih sporty. Keren, keren sekali PCX160. Nah, kita ke bawah sedikit. Di sini ada untuk pijakan kakinya. Lebih beda sih dibanding terdahulu. Kita ke bawah sini ke arah mesin atau penggerak roda belakangnya, di mana di sini sudah ada tidak ada besi penyangga untuk mesinnya. Sudah beda untuk sasisnya, karena HM katanya ini lebih ringan bobotnya dibanding tipe terdahulunya. Nah, di sini ada CVT-nya. Di sini lebih besar dibanding tipe terdahulunya, dan di sini ada logo ESP Plus di sini untuk menunjang performa power mesin. Nah, di sini kita lihat di sana mungkin kelihatan rangkanya yang memegang mesinnya. Di sini untuk skoknya sudah tidak seperti tipe PCX terlebih dahulunya yang katanya bengkok dan segala macam apa itu. Kita coba lihat ke belakang. Di sini ada ratingnya. Sungguh tajam sekali, sudah beda dibanding terdahulunya. Di sini tidak menonjol seperti tipe terdahulunya, melainkan sudah menyatu dengan bodi belakangnya, dan sudut-sudutnya juga lebih tajam, memberikan kesan lebih sporty dibanding tipe terdahulunya. Nah, kita ke arah sebelah sini. Di sini kita lihat untuk exhaustnya atau knalpotnya. Di sana tampaknya lebih sporty, desainnya beda dibanding tipe terdahulunya. Oke. Nah, di sini ada cover radiatornya, sudah dibuat seperti ini untuk memaksimalkan alur angin yang keluar dari depan sehingga mempercepat pendinginan mesin. Oke. Dan di sini tampak roda belakangnya lebih lebar dan lebih keren dibanding tipe terdahulunya. Oke. Mungkin kita coba lihat dari kejauhan mungkin ya, biar kelihatan. Nah, seperti ini. Jadi untuk ukuran ring depan dari Honda PCX160 ini ukurannya 14, sedangkan yang di belakang ukuran 13, sama seperti tipe ADV. Katanya lebih akselerasinya lebih bagus. Jadi seperti itu. Kita coba lihat di bagian joknya, dimana di sini sudah sama seperti tipe terdahulunya, ada seat stopper, jadi mempermudah kalian saat mengisi sesuatu di bagasi di sini. Jadi bagasi tidak akan langsung untuk ke belakang. Di sini kelihatan lebih lebar dibanding PCX terdahulu, di mana PCX terdahulu itu katanya 18 liter, sedangkan yang sekarang ini cukup besar dibanding PCX yang terdahulu. Jadi seperti itu. Bisa kita tutup lagi. Mungkin sekian dulu review dari saya kali ini. Mungkin lain waktu bisa kita lebih perjelas lagi. Mungkin sudah saatnya saya mencuri motor ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan review dari saya. Terima kasih. Oke, udah pakai helm. Saatnya kita coba dulu basic 160 nya seperti apa suara motornya. Oke, kita coba helm. Cukup dulu. Aduh, cukup sudah berhayalnya. Yang penting kita sudah mendengarkan raungan dari mesin PCX160 ini, dimana beda sekali dibanding PCX150 karena mungkin di sini sudah menggunakan 4 klep. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri. Ciao.